These days, congregations in both confessions are dwindling. Some 300,000 Germans leave the church every year. Some reasons include the church tax, which I'll come back to later, and reports of sexual abuse that have emerged over the last decade, stemming predominantly but not exclusively from the Catholic Church. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, aneh-aneh saja kekristenan yang ada di Jerman itu. Ya, mereka tidak lagi percaya kepada ke kebangkitan Yesus, akan tetapi tetap rajin untuk uh, membayar perpuluhan. Dan Kristen di Jerman adalah Kristen yang cukup kaya, baik dari Katolik maupun Protestan jangan kaget karena apa? karena pajak perpuluhan itu memang dikoordinasikan oleh negara dan kemudian dibayarkan kepada gereja. Saat ini memang eh, akar Kristen itu sulit untuk diabaikan, ya. Karena di Jerman hari libur umum itu berdasarkan kepada kepercayaan Katolik dan juga Protestan serta menyediakan hari libur yang sangat dinanti-nantikan yakni melalui Natal dan Paskah. Dua-duanya adalah dari terminologi kekristenan itu, ya. Dan sementara partai politik Kristen yaitu yakni Partai Persatuan Demokratik Kristen yang dipimpin oleh Angela Merkel dan juga Serikat Sosialis Kristen Bavaria misalnya dianggap sebagai partai yang tradisional di mana partai-partai tersebut memperjelas bahwa mereka disusun atas dasar nilai-nilai Kristen. Ini adalah realitas-realitas yang berjalan, yang ada di Jerman, di mana Kristen masih merupakan simbol dari kehidupan tata politik maupun kultural yang ada di Jerman. Artefak lah bisa dikatakan itu. Namun, keberadaan salib yang ada di menara-menara, yang ada di gereja-gereja, di mana-mana, dan banyaknya orang-orang kudus itu menipu, ya, karena apa? Karena gereja-gereja itu sebagian besar kosong, ya, dan ini didasarkan pada hasil penelitian dan pecatatan yang dilakukan oleh pihak uh, otoritas uh, Jerman sendiri, mengatakan bahwa baik Katolik maupun Protestan di Jerman itu mengalami kemerosotan yang sangat luar biasa tajam deklinasinya itu tajam kenapa karena tahun 2018 yang lalu baik Katolik maupun Protestan itu rata-rata ya mencapai 200 ribu orang lebih yang menyatakan secara deklaratif keluar dari agama mereka keluar dari ajaran gereja atau keluar dari keanggotaan gereja. Pernyataan resmi secara deklaratif ini betul-betul dilakukan, ya. Untuk apa? Salah satunya adalah supaya tidak ditagih lagi dengan perpuluhan itu. Karena pajak perpuluhan itu diintegrasikan dengan pajak pribadi, ya, warga negara yang ada di Jerman itu. Nah, kalau kemerosotan ini digabungkan sebetulnya memang menjadi sekitar 450 ribu orang dalam satu tahun itu keluar dari Katolik maupun Protestan. Nah sementara total dari jumlah orang Katolik dan Protestan masih banyak Katolik dibanding Protestan itu kalau Katolik itu sekitar 23 juta jiwa ya Protestan sekitar 21 juta jiwa itu membentuk kalau tahun 2019 yang lalu sekitar 55 persen dari uh, total penduduk yang ada di Jerman. Artinya apa? Ketika 400 ribu orang itu betul-betul keluar secara resmi dari gereja, maka sudah barang tentu mereka menjadi satu persen lebih dari yang meninggalkan gereja itu. Nah, kalau yang menjadi masalah kemudian adalah bahwa ternyata tren tentang orang yang keluar dari gereja ini semakin tahun eh, tahun semakin ke sini itu semakin banyak ya tahun 19 eh, tahun 2019 itu lebih banyak yang keluar daripada tahun 2018 yang lalu dan kabarnya juga walaupun ini berita belum dirilis tahun 2020 semakin banyak lagi sebuah survei bahkan mengatakan bahwa 33% dari penganut kekristenan itu akan meninggalkan gereja di waktu-waktu yang akan datang. Ya, realitasnya seperti apa ya? Nanti kita bisa lihat apakah uh, penurunan dari kekristenan itu secara dramatik turun di Jerman atau tidak. Ya, yang menjadi problem juga sekarang ini ya orang-orang uh, yang ada di Jerman, ya kekristenan yang di Jerman itu adalah mereka itu enggan untuk berangkat ke gereja, enggan ya di bawah 10% orang Kristen atau kekristenan Katolik dan Protestan itu yang pergi ke gereja atau bahkan menurut saya itu ya tidak nyampe 5% jumlahnya itu ya karena orang betul-betul sangat enggan itu nah eh, bahkan di antara Protestan jumlahnya hanya tiga persen yang berangkat ke gereja itu dan ini adalah satu bentuk eh, pukulan yang Uh, luar biasa Bagaimana bisa ya uh, penganut agama ini yang mau membayar pajaknya tetapi tidak mau ke gereja tetapi tampaknya para pemimpin keagamaan yang ada di Jerman itu tidak peduli ya terhadap situasi uh, bagaimana jamaat-jamaatnya itu entah berangkat ke gereja atau tidak tetapi ketika mereka bayar bulan itu sudah oke okay lah ya? Dan gereja memang menghasilkan miliaran US dolar meskipun jumlah penganutnya itu menurun. Ya, pada tahun 2019 gereja Katolik dan gereja Protestan itu mengumpulkan rekor pajak-pajak perpuluhan gereja itu sebesar untuk uh, Katolik itu 7,9 miliar US dolar, sementara untuk Protestan itu 6,98 miliar dolar satu jumlah yang luar biasa kalau saya melihat dan saya bandingkan tentang kekayaan gereja yang ada di uh, kekayaan gereja katolik yang ada di Jerman dengan kekayaan gereja yang ada di uh, Vatikan misalnya jelas sekali bahwa gereja katolik yang ada di Jerman ini jauh lebih kaya itulah mengapa saat ini terjadi konflik yang cukup bahas, uh, luar biasa dan tampaknya gereja katolik yang ada di Jerman itu mulai balelo terhadap dekret atau perintah gereja atau doktrin gereja yang dikembangkan oleh Vatikan itu ya termasuk misalnya Vatikan ketika melarang uh, gereja Katolik Jerman untuk mengangkat mengangkat imam dari perempuan misalnya uh, itu diabaikan oleh uh, pemimpin uh, otoritas gereja Katolik yang ada di Jerman begitu juga dengan uh, perkawinan sejenis ya itu gereja Jerman jauh lebih progresif dalam tanda kutip untuk mengadopsi LGBT dan meresmikan perkawinan mereka di dalam gereja ya dan itu membuat uring-uringan dari gereja atau dari takhta suci Vatikan itu. Meski begitu, ya, kenyataan yang agak tragis adalah bahwa eh, ternyata orang-orang Kristen yang ada di Jerman ini lebih dari separuh atau katakanlah separuh dari mereka itu tidak percaya kepada kebangkitan Yesus itu. Tidak percaya kepada kebangkitan Yesus dan lebih dari 10% dari mereka itu bahkan tidak percaya bahwa ada kehidupan pasca kehidupan itu ya, alam akhirat maksudnya. Tidak percaya. Lalu apanya Kristen yang tersisa dari ajaran itu kalau mereka itu tidak percaya kepada kebangkitan Yesus? Ya, tapi inilah realitas ya kekristenan yang ada di Jerman. Mungkin ya karena mereka itu cerdas, relatif cerdas bisa dikatakan begitu, rakyat Jerman baik yang ada di Kristen maupun di uh, Katolik ya sudah mengikuti perkembangan dari hasil penelitian para sejarawan, arkeologi atau antropologi di dalam melihat apa yang sebetulnya terjadi dalam kuburan Uh, yang dianggap sebagai kuburan Yesus itu di Golgota atau yang disebut dengan bukit tengkorak itu, ya dan mereka sampai pada kesimpulan bahwa Yesus tidak dibangkitkan, ya uh, sekalipun kuburan itu dibuka, ya pintu-pintunya yang dari uh, dari batu, ya sudah kosong, itu tidak hanya tidak mesti berarti bahwa itu Yesus itu bangkit ke langit, ya. Karena ini juga kontroversi. Kebangkitan ke langit itu ada yang mengatakan, ada yang mereka bisa menyaksikan cahaya di langit begitu. Dan apa kalau ada cahaya di langit itu berarti juga Yesus. Apa Yesus ngomong seperti itu? Itu juga tidak begitu jelas. Tetapi ada yang lain juga mengatakan tidak melihat hal itu. Dan itu dikatakan oleh dua perjanjian baru yang berbeda. Satu mengatakan ada, yang satu mengatakan tidak ada. Ya, Mungkin nggak kedua-duanya benar? Pasti tidak. Tetapi yang jelas adalah bahwa penelitian-penelitian yang semakin maju, baik arkeologi, kemudian juga antropologi, dan juga sejarah yang terus berkembang dalam meneliti tentang agama Kristen ini memang pada akhirnya membawa rakyat Jerman itu sekalipun mereka menjadi Kristen, mereka tidak lagi percaya kepada kebangkitan Yesus lalu apa artinya kekristenan seperti itu? Itu artinya kekristenan yang melanggar atau tidak mengakui doktrin Kristen itu sendiri. Ya, tidak mengakui doktrin Kristen itu sendiri yang dikembangkan oleh Tahta Suci yang ada di Vatikan. Tapi itulah realitas-realitas yang ada di Jerman dan karena itu memang kenapa pada akhirnya karena uh, kekosongan teologis atau kekasongan dari keyakinan yang tidak ditunjang dengan ilmu pengetahuan ini menjadikan rakyat Jerman kemudian memang banyak yang akhirnya nun atau yang disebut dengan tidak beragama lagi apakah bentuknya itu menjadi agnostik atau menjadi ateis dan banyak pula yang akhirnya melirik kepada Islam dan Islam memang sangat berkembang secara pesat itu dan kini memang Jerman menghormati semua agama itu, ya tidak ada uh, yang tidak dihormati oleh agama itu karena itu memang Islam juga berkembang secara pesat di uh, Jerman itu. Itu dijamin ya kebebasan beragama itu di era Weimar dan bahkan di era Nazi. Jadi tahun 1918 sampai dengan 1945 bahwa dalam konstitusi Jerman dinyatakan bahwa kebebasan beragama hati, runa, hati nurani dan kebebasan untuk mengakui keyakinan agama atau filosofi seseorang tidak dapat diganggu gugat. Ya. Ini adalah konstitusi Jerman yang masih berlangsung dan karena itu ya, ketika Jerman menganggap dan tidak perlu adanya gereja negara semuanya dipandang uh, memiliki jarak yang sama terhadap uh, negara ya artinya tidak ada satu agama pun yang dapat proteksi dari uh, negara dengan membedakan antara agama satu dengan yang lain maka memang peluang Islam untuk berkembang pesat di Jerman itu menjadi luar biasa itu mengapa ya ketika Jerman membuka diri terhadap emigran dan memang banyak interaksi orang dengan para imigran dan akhirnya menjadi mu'alaf Angela Merkel kemudian berkata bahwa pandangan kemudian platform sosial kemungkinan di Jerman akan segera berubah Jerman akan menjadi iju royo karena banyaknya orang yang mu'alaf dan semarak Islam yang ada di Jerman itu kita berharap bahwa situasi yang ada di Jerman tetap damai-damai saja ya dan memang uh, Angela Merkel termasuk orang yang cukup uh, berempati ya, terhadap uh, Islam, ya, dan cukup membawa keadilan bagi umat Islam yang ada di Jerman. Tidak salah saya kira kalau uh, dalam situasi yang sangat damai ini, Islam akan berkembang pesat di Jerman, dan sebaliknya baik Katolik maupun Protestan, ya, akan terjun bebas. Hari ini mungkin mereka masih bisa menikmati perpuluhan dalam jumlah yang miliaran US dollar itu, tetapi ketika deklinasi orang keluar dari gereja itu semakin banyak dan semakin hari semakin banyak atau semakin tahun semakin banyak, maka pada akhirnya juga gereja-gereja itu kosong dan menjadi gereja-gereja yang mangkrak dan itu akan membuat Jerman betul-betul hilang apa kekristenan itu akan hilang di dalam masyarakat Jerman itu. Bila Taufik wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.